yang berada di SK Coffee. Ini saya bertemu dengan Ante Bakmas ya. Ante Bakmas ini adalah bek baru Persik Kediri yang nantinya akan mengawal lini pertahanan dari Persik Kediri. Ayo Ante. Saya Api, bagus sekali. Ante, gimana proses adaptasi di tim Persik? Ya, oke. Pertama, saya sudah adaptasi ya cukup di Madura. Ya, saya suka orang Indonesia, saya suka Indonesia. Saya tidak like Indonesia, saya tidak ke Bali. Karena ya suka sepak bola Indonesia, orang Indonesia bagus, bagus sekali. Ya, datang di Kediri bisa bahasa Indonesia itu penting and very easy for adaptasi. Adaptasi dari Bosnia, saya datang dari Bosnia, so mungkin 4-5 hari untuk jet lag. Tapi ya, adaptasi oke. Pelatih baru, tapi pelatih bagus. Pemain lokal, kualitas sekali. Ya, adaptasi bagus. Ya, itu proses Persik itu klub baru di Liga 1. Tapi ya, ya semua kerja keras. Kita punya goal, ya, top 10 di Liga 1. And ya, semua hari kita kerja keras untuk optimis bisa mendapatkan. Ya, optimis. Lihat prestasi kita di Piala Gubernur. Oke, lawan Persibaya kalah. Persibaya itu klub favorit untuk juara. Ya, juara di Piala Gubernur. Tapi lawan Persibaya itu semua baru. Oke, saya tidak, I don't want to make excuses. Tapi pelatih baru, ya, pemain baru, ya itu. Tim semua baru saya dan 4 days in Indonesia langsung main. So, ya dan lawan Madura itu ya prestasi lebih ya okay. No lawan Madura satu kosong ya 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 prestasi lebih baik dan Persibaya dan ya lawan mereka itu menang 3-0 lawan tim lagi di favorit juara. Ya, oke. Semua pertandingan itu positif dan negatif. Saya pikir optimis. Kita punya grup pemain bagus, punya kualitas untuk gol. Ya, di Liga 1. Ya, berada di Kediri ada yang beda dengan Madura? Ya, Kediri itu kota kecil. Saya tidak rumah di Madura, saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, semua hari yang berangkat ke Bandar atau Pamekasan. Lewat dari Surabaya. Ya, tapi saya punya banyak interaksi sama orang Madura. Saya suka Madura. Orang Madura itu ya bagus sekali, tapi it's different to Kediri. Kediri itu kota kecil, family vibe, keluarga marga, everyone knows everyone. Tapi ya suka Kediri, suka orang Kediri. Suka. Sudah berkeliling ke mana saja? Sudah pernah coba makanannya? Ya coba itu. Apa? Nasi pecel, semua spicy, it's good. Spicy itu mungkin not too much. Not too much. Ya, harus lihat. Peanut salt. Ya, harus punya. Suka, but not every day. Semua hari yang mungkin not healthy. Harus tetap makan profesional, persiapan untuk mungkin latihan atau pertandingan. Kalau makanan paling disuka? Apa nasi pecel favorit, kerupuk tapi ya not too much ya kerupuk itu ya di asing suka kerupuk. Kalau disuruh milih ini kopi. Oke, mungkin sebelum latihan ya espresso, tapi ya saya tidak minum kopi di malam karena tidak bisa ada kabar ini, ada berita you can speak 7 languages.
Ya, tujuh. Saya belajar bahasa, ya. Inggris, bahasa Kroasia, bahasa Belanda, Latvia, Rusia di mana? Ya, di mana? Arabi, dan Indonesia. Mungkin 8 bahasa Jawa. Bahasa Jawa apa? Yeah. Bisa Jawa berbahasa Jawa? Oke. Siapa yang akan cari siapa? Yang you teach you? Ya, dari saya semua pemain di bahasa Jawa. Yeah. Saya lihat itu kemarin bikin TikTok sama. Nah itu mungkin little bit of fun. Supaya lebih kompak gitu. Iya. Grup di main bersih itu satu keluarga. Saya asing. Tapi itu tidak problem, tidak masalah sama asing dan pemain lokal itu satu keluarga. Nah itu penting sekali karena semua musim punya difficult moments, punya dan harus tetap semangat for this difficult moments, and itu penting sekali, so everyone is close together, so to get through this difficult moment. Sudah punya teman juga? Friends? Sudah, sama-sama pemain. Sudah hafal nama? Name? Junaidi, Pak Diab, ya. Tapi... Keeper. Ya. Tapi semua. Akrab, ya? Ya. Oke, thank you, Pak Mas. Oke, mantap semua. Terima kasih.